Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel saya, Kabataku Motov. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengisi ulang tinta untuk printer Epson tipe L3110 ya. Nah, ini saya udah beli tinta isi ulangnya. Kodenya 003 ya Epson. Nah, di sini untuk printer L1110, L3110 dan lain-lain. Nah, kebetulan printer saya ini L3110 ya. Nah, ini saya beli original ya, harganya Rp90.000. Dengan isi tintanya itu 65 ml ini. 65 ml. Di sini ada labelnya, ada hologramnya ya. Ada hologram. Ini hologram, terus di sini juga ada segelnya. Di bagian bawah juga ada segelnya. Ya. Nah, ini original. Harganya Rp90.000. Oke, langsung saja kita unboxing tintanya, terus kita isikan ke printernya. Nah, ini jadi di printer saya ini yang habis duluan ini yang hitam ya, yang hitam, kuning, magenta sama apa ini yang C ini masih banyak, masih setengah lebih lah. Nah, yang hitam ini udah paling bawah. Nah, saya beli yang warna hitam, jadi isinya seperti ini guys. Kita buka. Nah, ini langsung aja kita tuangkan ke printernya. Setelah kita buka, kita tutup dulu ya. Kita buka tanknya dulu. Nah, ini sudah saya buka ya. Kita buka, terus ininya kita buka yang sebelah paling belah kiri ini ya, yang hitam. Kita buka, terus ininya tutupnya kita buka, langsung aja kita gini. Nah, udah, tunggu aja sampai terisi penuh. Jadi dia otomatis ya guys, taruh aja gini. Nah, dia akan turun sendiri tintanya, mengisi secara otomatis. Oke, sudah kita ambil. Jika sudah, nah ternyata habis guys. Jadi satu botol ini cukup untuk mengisi penuh satu tank ini untuk yang warna hitam ini ya. Nah, setelah selesai terisi penuh, ini tutupnya kita kembalikan lagi, kita tutup seperti ini, dan ini kita tutup juga. Nah, selesai. Jadi sangat mudah ya untuk mengisi tinta di printer Epson L3110 ya, jadi begitu caranya. Oke, buat teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya channel saya, Kabataku Motov, dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Oke, segitu dulu dari saya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.